Harris Resort Waterfront Batam mengalami perubahan menuju Harris New Generation Stay Bright, yang merupakan yang pertama di Indonesia. Harris Resort berdiri sejak tahun 2002. Dalam sambutannya, Presiden Direktur Tauzia Hotels, Mark Steinmeier, menyampaikan, sejak 16 tahun lalu hingga saat ini, terdapat 23 Harris Hotel yang beroperasi di Indonesia. Mark juga mengatakan kesuksesan yang diraih Harris Resort tak lepas dari dukungan seluruh karyawan. Oke, jadi di Harris sendiri itu kita sudah mengalami 3 generasi. Yang pertama itu 2002, yang kedua 2012, dan yang ketiga 2018. Tauzia Hotel adalah sebuah portfolio dari 122 hotel yang beroperasi dalam sebuah label dari koleksi hotel, di antaranya Harris, Harris Vertu, Fok Harris, dan lainnya. Dari Batam Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.